Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi di tutorial Jabar 22. Di kesempatan video kali ini aku mau share ke kalian cara tutorial jab segi 4 dengan beragam variasi dan model kekinian. Dan di kesempatan video kali ini aku bikin tutorial hijab dengan 3 style. Semoga kalian suka. Dan so yep, jika kalian penasaran bagaimana caranya aku bikin tutorial hijab segi 4 variasi model kayak gini, so yep, langsung aja kita ke tutorial hijabnya. Pertama di sini aku menggunakan hijab segi 4 satin kayak gini. Kemudian seperti biasa dibikin segitiga dulu. Kemudian dipantulin di sini. Yep, kayak gini. Nah, kayaknya ini oke. Oke, barusan keterangan mungkin ya. Oke, setelah ini kemudian kalian tinggal lipat aja sedikit kayak gini. Kemudian di sini aku menggunakan aksesoris hijab cincin kayak gini. Ya, seperti biasa sering aku pakai di tutorial hijab kali ini. Kayak gini. Yap, seperti ini untuk hijabnya. Kayak gini, jadi pakai aksesoris hijab kayak gini. Kemudian bagian ini tinggal ditarik aja ke belakang. Yap, seperti ini. Ini simpel banget, ini cocok banget buat sehari-hari ataupun acara apa ya? Acara yang simpel aja. Yap, seperti ini cocok banget buat kalian dan simple banget. Kemudian di sini aku masukin satu helai aja, nggak dua-duanya, barusan kan dua-duanya. Jadi aku tarik ke sini kayak gini. Tinggal kalian tarik aja seperti ini sekuat kalian, sekuat tenaga kalian. Kemudian tinggal kalian iketin aja di bagian belakang. Yaps, kayak gini. Dan selesai. Tinggal kalian rapin aja ya, serapi mungkin. Oke, jadi seperti ini untuk model hijabnya. Ini simple banget, tanpa ribet, tanpa banyak biru juga. Tapi tetap kelihatan lebih oke, lebih kece dan bener-beneran kece parah. Kayak gini kan. Kemudian bagian ini tinggal ditarik aja kayak gini. Kemudian tinggal kalian pantulin ataupun pakai brush kayak gitu juga lebih oke. Kayak gini. Terus kalian pakai aksesoris. Di sini aku mau menggunakan aksesoris brush aja biar kelihatan lebih kece parah. Kayak gini. Yap, seperti ini. Ini lebih simpel dan lebih kece parah. Bener-beneran kece parah. Kayak gini. Kemudian bagian ininya tinggal kalian pentulin aja di sini ataupun mau diurai juga tidak masalah karena ini juga udah nutupin dada gitu. Ya, jadi itu tutorial hijabnya. Semoga kalian suka dengan video ini, dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini. Dan buat kalian juga yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini. Buat kalian juga yang pengen kritik ataupun saran silahkan komen di bawah, tapi komen-komennya yang positif-positif aja ya. Buat kalian juga yang pengen request silahkan komen di bawah, nanti aku bikin tutorial hijabnya buat kalian. Aku suka banget baca komen-komen kalian yang cuman satu emoji aja itu udah berarti banget buat aku. Aku suka banget dan aku seneng banget baca komen-komen kalian. Saat baca komen-komen kalian itu aku jadi senyum-senyum sendiri dan kayak gimana gitu. Dan aku suka banget, jadi aku terinspirasi banget saat kalian request, oh ya bikin hijab seperti itu aja ya, oh ya bikin model seperti itu aja ya, jadi kayak gitu. Jadi terinspirasi banget saat kalian
request tutorial hijab dan aku semangat lagi bikin tutorial hijabnya. Dan soyap, mungkin jadi itu untuk tutorial video kali ini. Semoga kalian suka dengan tutorial kali ini. See you all my next video. Bye.